Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu tanggal 25-nya. 26 Januari 2020 nih. Nah, ini ya bagi yang mau kredit, bagi yang mau kredit-kredit bisa banget di Baskoro ya. Tapi langsung ke leasingnya ya, yaitu Kredit Plus ya yang ada di Kota Tasikmalaya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kredit Plusnya yang ada di Kota Tasikmalaya ya, yang bekerja sama dengan Baskoro. Dan buat catatan juga, untuk kredit hanya wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya saja ya. Cager. Gelo. Ya. Kalau untuk daerah luar Tasik seperti luar Ciamis kayaknya udah nggak bisa ya. Tentu aja seperti kemarin itu yang mau kredit dari Subang itu nggak bisa karena udah luar dari kota Tasikmalaya. Oke nih, kita sekarang mau mau ngobrol dulu ya sama Kredit Plusnya ya. Nah ini nih orang Kredit Plusnya. Lain mana? Sama Asep Jaya. Asep Jaya, iya mah ya. Mas Epek yang beda. Ini urang aja sarwana. Tuh, Ibu Haji tuh. Ibu Haji tuh. Tuh, Ibu Haji tuh. Nah, kita nih, tuh si Tete tuh. Itu yang kredit. Ya, dan kita lihat sama sianya. Rocky. Sini dulu. Mau ngobrol dulu kita. Jadi ya, gelo-gelonya. Nah, ini Aroki. Aroki, kalau misalkan mau kredit plus syaratnya apa aja sih? Syaratnya cuma KTP aja. KTP. Terus itu aja. Syaratnya KTP aja. Terus untuk wilayah? Wilayah boleh dari Ciamis, Banjar, Tasik, Singaparna boleh. Boleh, selain jangan Bandung aja. Bandung. Berarti luar kota itu enggak bisa aja ya. Enggak bisa. Cuma kota Ciamis, Tasik sama Banjar. Nah, kalau misalkan Kelanya di Sikipela. Aya anu ieu heula sakideungnya tadi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Iya, boleh, ya. Boleh. Kalau untuk proses kira-kira berapa hari? Kalau proses sebenarnya cepat dari Kredit Plus, asal datanya sesuai bisa 1 jam cair. 1 jam cair ya. Nah, bisa lewat baik kecuali sistemnya suruh survei yang enggak lama. Kenal kan atuh Rana saha? Hah? Rana saha kenalkeun? Kenalkan tadi Rocky. Oh Rocky ya. Sok bisa erek kreditnya, bisa erek Kredit Plus. Daerah Ciamis, Tasik, Bang Rocky. Nah, sok atau sebutkan nomor WA nasa kumaha. Nomor WA 085-320-465-066. Nah, itu nomor WA na. Bisa na cepet deh ngising Bang Rocky nyebut kena ya. Nanti di deskripsi di bawah juga ada ya seperti itu. Nah, ini dari Kredit Plus. Jadi kalau misalkan untuk pemula itu ya, tapi kalau untuk RO juga lebih ya, enak kan? Oh, RO 5 menit juga cukup. RO lebih 5 menit juga cukup ya, 5 menit juga keluar ya. Keluar 5 menit juga cair ya, ACC. Seperti itu. ACC langsung aprok, nah seperti itu. Nah sekarang kita nun mang ya, apal teh ibu dak GSX ya, Suzuki GSX Tasik ya, GCI ya, apal teh. Ya sekarang kita mau sama yang kreditnya yang baru punten, yang baru pertama kredit itu siapa baru pertama kredit ya anusi mati temannya. Nah kita lihat dulu yang baru pertama kredit. Nah ini si AA pertama kredit ya. Pertama sih. Ini yang belakang saya. Oh, yang mana? Si ini. Ah, ini Ati mana? Di Cibureum. Cibureum ya, Cibureum nih. Aquila nih, sepeda mantap tuh di belakang ya. Ya, ini sepeda Aquila ya yang melalui Kredit Plus ya. Dan makasih ya. Nanti jangan lupa dilihat di YouTube-nya. Ya, pasti nanti malam sama saya di-upload ya. Hai, nu mana jadinya? Iya. Nggak tahu ya, sampai dicobaan helanya. Pak, langsung kena motor, Ken. Langsung? Guys, pasti hurung, dah. Gitu. Kita kasih Mang Parkir paling minta panggil, Ken. Kena motor, Ken. Ya. Haun. Nah, ini yang RO, ya. Yang RO mana yang RO? Yang RO? Yang RO ini apa ini?
Nah ini si bapak ya. Oh bukan. Nah ini yang RO repeat order ya. Nah sekarang ngambil 3 unit sepeda Pacific ya. Kita mah yang asup wae. Enggak, sekali lagi main. Ya, abis ini teteh ambil apa aja? Tadi teh Pacific 100 ya? 100 Norris 2.1 dan satu lagi itu Pacific RX 2980 ya. Oh iya, Baskoro gua belum nanyain satu lagi nih ke si Mang Kredit. Mang Kredit? Mang. Aya. Kan anu sih eta? Tuh tinggal itu. Jangan nomor seri mah tadi guna. Anger perlu dipakai di kamar. Ada. Ada kredit dia kredit. Mang. Nungaran-ngaran kredit plus pengambilan unit apa pengambilan dana? Pengambilan unit. Pengambilan unit. Unit. Berarti dana enggak bisa disatuin. Enggak bisa. Jadi kalau misalkan kreditnya misalkan 5 juta yang dapat 2 sepeda bisa tadi. Bisa ya. Oh berarti pengambilan unit, pengambilan beberapa juga bisa. Heeh. Nah, 10 juga bisa. 10 juga bisa, tapi disatuin bisa? Enggak. Enggak bisa disatuin. Satu aplikasi. Satu aplikasi. Oh berarti satu sepeda satu aplikasi ya. Oh jadi kalau misalkan 5 juta 2 sepeda itu enggak bisa. Jadi 5 juta 2 sepeda itu tetap ya satu unit per kreditnya itu cuma satu aja ya. Misalkan di belakang ini kan si ibu itu tuh di belakang ya. Nah, ambil 3 unit Norris 2.1 terus 2980 RX, satu lagi ngambil yang Invert 100 ukuran 275 itu satu aplikasi satu ya. Jadi tetap untuk pembayaran enggak boleh disatuin satu-satu ya. Iya, satu-satu. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih, Mang. Enggak satu lah seri wae. Seri nomor dirinya. Kayak dibuka di YouTube ya, penting, ha? Iji di naon? Kabehna tilu. Hah? Tilu. Lipat. Lipat 2. Ya iji, guys, beres. Nah. Yes. Oke seperti itu ya, itu untuk kredit ya. Masa? Jadi ya, jadi untuk kredit tadi syaratnya sama si Mang Rocky udah disebutin ya, udah disebutin. Karena di sini Baskoro cuma kerjasama sama Kredit Plus ya. Selain Kredit Plus, Baskoro nggak kerjasama. Dan yang terakhir nggak bisa luar kota yang tadi disebutin Ciamis, Tasik, Banjar. Banjar ya, Banjar bisa. Banjar ke Ciamis ke Tasik bisa. 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 Oh ya, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih dari Baskoro, sekian ya. Ini untuk kredit ya untuk hari Minggu ini. Jadi pembahasannya seperti itu. Nah, ini yang di kredit kita lihat dulu. Ini Norris 2.1 ya. Yang ada merah-merahnya. Yang di sana itu Invert 100, ya Invert 100 ukuran 275. Dan yang satu lagi yang sekarang lagi di setelin yaitu 2980 RX ya. 2980 RX. Makasih Pak Haji. 2980 RX itu yang 3 unit yang tadi si ibu tadi yang RO, dan yang baru pertama kali kita order dari Kredit Plus ya, yang baru pertama kali kredit yaitu Aquila 2.1. Oke, terima kasih juga yang sudah ambil orderan untuk hari ini. Semoga barangnya bermanfaat. Dari Baskoro sekian, terima kasih. 26 Januari 2020 ya. Terima kasih dari Baskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengepakan nih. Ini Norris. Ini RX ya. Ada tak? Ya. Ya. Nah ini punya si Aud, ini udah dateng, yang si Aquila. Ini Norrisnya lagi dipak semua tuh. Itu lagi dimasukin semua ke mobil ya. Dimasukin semua ke mobil. Nah, ini yang lipat Norris. Ini yang lipat RX ya, 2980 RX. Ini semua kredit dari satu keluarga. Bayarnya tetap nggak bisa barengan, yaitu dipisah-pisah ya. Walaupun 3 unit tetap bayarnya kreditnya satu aplikasi satu sepeda. Seperti itu.
mantap nih yang kredit 3 unit Invert 100 ya, Invert 100 yang di bawahnya itu lipat Norris dan di atasnya lagi ini sepeda 2980 RX 20. Oke, A, terima kasih, A. Dadah lah, dadah, dadah. Wis, mantap. Makasih ya. Teh, nuhun. Ya. Ah, iya. Ya. Nun ya. Ya, nun. Satu lagi yaitu Aquila yang tadi sudah difoto ya. Nah, ini kayaknya si Ani beli pemilih nih. Nah, di mana? Di Bantar. Bantar? Oh, Bantar pada deket. Oke, dina YouTube aja, YouTube saya. Nah, ini sialnya ya, ini Aquila ya. Ini Aquilanya 2.0. Nah. Ini Aquila 2.0 ya. Mantap ya. Karena Baskoro juga udah bilang kelemahan Aquila di mana, tapi tetap saja dia membelinya karena ya emang keren sih. Kalau orang berpikiran yang negatif mungkin ya beda ajalah ya gitu. Tapi ini barang emang mantap, ini punya si Anya. Ah, monggo sepedanya dibawa. Siap. Adminnya udah? Udah. Wes, Aquila mantap ya. Mantap. Nah, ringan ya? Ringan banget ya? Wes, semangat ringan banget. Nah, udah. Bawa. Ya, makasih ya. Guys, itu standar. Langsung digoel kayaknya nih. Kaciburum.